Salam sadar. Semoga bangsa Indonesia pada sadar. Haleluya. Ya, shalom saudara dimanapun berada, dan hari ini puji nama Tuhan kami boleh disatukan dalam satu ruang, ya. Hambanya Bapak Pendeta Aliudin dari Aceh, kemudian juga hambanya Bapak Muhammad Kace dari Ciamis, ya. Dan juga hambanya Bapak Yosua Muhammad Yasin dari Bawen, tapi asalnya dari Ciamis, dari Bogor, dari Citayam Bogor. Dan saya percaya bahwa pertemuan kami pada hari ini bukan secara kebetulan. Kami bertemu untuk membicarakan tentang hal yang paling menarik, tentang hal yang paling penting yang harus didengar oleh setiap orang. Dan hal ini sudah kami dengar dan sudah kami terima dan mengubah kehidupan kami. Yaitu apa? Tentang keselamatan yang pasti di dalam Kristus Yesus. Saya percaya bahwa setiap orang mengharapkan, merindukan, mendambakan keselamatan yang pasti. Nah, kami sudah menemukan itu di dalam pribadi Yesus Kristus. Apa yang kami sampaikan adalah karena dorongan kasih kepada saudara kami, yang pertama kepada saudara kami yang sudah mengenal Kristus Yesus, supaya tetap di dalam Kristus sampai langkah yang terakhir. Sebab apa? Satu-satunya jalan keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Dan yang kedua, kepada saudara kami yang baru mendengar atau belum mengenal jalan keselamatan, yang masih berkata mudah-mudahan hari ini boleh mendapatkan kepastian dari apa yang disampaikan oleh para hambanya ini. Baik, kalau gitu kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh para hambanya ini berdasarkan pengalaman dan pengenalan akan apa yang telah mereka percayai, yang dulu telah mereka percayai, dan yang sekarang telah mereka juga percayai. Silakan. Ya, shalom, salam sadar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bangsa Indonesia harus dimenangkan melalui Yesus. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Nama saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin. Saya latar belakang gurunya guru agama Islam, yang sekarang puji Tuhan saya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Kenapa saya menerima Yesus? Karena selama ini nabi yang saya agung-agungkan, yang setiap hari saya berselawat kepada beliau, beliau gak bisa menjamin keselamatan. Karena di dalam Al-Quran sendiri dikatakan 48 Al-Fat ayat 2, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Nah, kalau seandainya kita mengikuti seorang pemimpin yang rusak akhlaknya, yang tidak bisa menjamin keselamatan, masa itu yang harus kita ikuti? Sedangkan Isa Al-Masih Yesus Kristus menjamin keselamatan. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terdapat di dalam 43 Al-Azrum ayat 21. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Kalau Isa bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, berarti kan dia bukan Tuhan, bukan Nabi, tapi dia Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Nah, maka dari itu mari kita harus ambil keputusan, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita pribadi, pasti kita selamat. Haleluya. Salam damai. Salam sadar. Salam sadar. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, di seluruh tanah air Indonesia, yang mencintai tanah air Indonesia, salam sadar. Betul apa yang dikatakan Pastor Yosua Yasin. Saya Muhammad Kace, mantan seorang santri, dan saya seorang haji. Kenapa saya mengikut Yesus? Tentu alasan yang pertama, butuh keselamatan. Karena haji tidak bisa menyelamatkan, santri tidak bisa menyelamatkan, tapi yang bisa menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Inilah yang saya temukan, dan inilah jalan kebenaran dan hidup. Apa yang disampaikan hambanya. Saya selaku evangelis Muhammad Kace menghimbau kepada saudara-saudara, karena Al-Quran berkata surah 3 Ali Imran ayat 45, id qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashiruki bikalimatihi minhu
husmuhu Masihu Isa bin Maryam wajihan fi dunya wal ihrab wa minal muqarrabin. Yang artinya, ingatlah ketika malaikat berkata, "Hei Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang datang daripadanya namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat." Toh, saudara, Isa Al-Masih terkemuka dunia dan akhirat. Apakah saudara mau mengikuti terkemuka dunia dan akhirat? Tentu saudara juga mau. Apakah saudara mau mengikuti yang walahu alam? Tidak jelas? Tentu saudara tidak mau. Saudara mengikuti Isa Al-Masih terkemuka dunia dan akhirat dan orang yang didekatkan dengan Allah. Ketika orang yang dekat dengan Allah berbicara tentang Allah, pasti benar, pasti akurat. Amin. Tapi kalau saudara mendengarkan orang yang tidak kenal Allah menceritakan tentang Allah, pasti bohong. Itu kata karangannya sendiri, kata karangan para imam. Ya, ingat ayat 55 berkata, Allah berkata, "Idqallahu ya Isa ini mutawaffiq wa rufi'uka wa mutahhiruka min alladziina kafaru wa ja'ilul ladziina tabauka wa alladziina kafaru ila yaumil qiyamah summa ila yamarjuku." Hanya Isa dan pengikutnya yang kembali kepada Allah. Selain itu tidak ada. Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Ingat, Muhammad bin Abdullah tidak bisa menyelamatkan. Jangan saudara ikuti. Saudara akan masuk neraka kalau ikut dia. Ya, ini tegas. Jadi jangan sampai salah memilih. Jangan sampai salah yang diikuti supaya kita diselamatkan. Haleluya. Salam sadar. Amin. Salam sadar dengan saya Pendeta Yudi. Ya, saya dari Aceh, dari Nanggroe Aceh Darussalam. Saya keluar dari Aceh, saya cari damai, saya cari perlindungan, saya cari aman. Banyak tempat saya datang, tidak pernah saya dapatkan perlindungan, tidak pernah saya dapatkan aman, saya tidak pernah dapatkan damai. Tetapi saudara dikasih dalam Kristus, begitu saya percaya dengan Yesus itu, Isa Al-Masih itu, saya merasakan damai, saya merasakan ada perlindungan, saya merasakan ada damai, saya merasakan ada jalan itu. Karena dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat menuju kepada Bapa, kepada Allah Subhanahu wa taala itu kalau tidak melalui aku. Dalam Az-Zukhruf dikatakan, Isa hadza siratul mustaqim. Dia jalan yang lurus, dia petunjuk jalan yang lurus. Berarti dia jalan itu, dia kebenaran itu, dan dia hidup itu. Begitu saya mengalami mempercayai Yesus dalam hidup saya merasakan ada damai, saya merasakan ada perlindungan, saya merasakan ada aman itu. Saat saya punya masalah, mengalami masalah, tantangan, pencobaan, persoalan, tidak jauh-jauh saya datang dengan Tuhan. Tuhan hanya sebatas nafas doa dalam hidup saya. Begitu saya katakan, ya Tuhan, langsung dia ada, dia hadir. Karena dia roh Tuhan itu ada dalam hidup saya, ada dalam setiap hidup orang-orang yang percaya. Firman Tuhan katakan, barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk itu, saudara kekasih dalam Kristus, dimanapun Anda berada, percayalah dengan Yesus Kristus Tuhan itu. Amin. 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 Mari kita satukan hati. Yesus Kristus. Amin. Yesus. 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 Amin. Lupa salam sadar.